Coba aja baru abis grounding, lihat TV-nya nih. Ya, yeah. Oke. Okay. Hey guys, welcome back. Pagi ini kita udah ready untuk berenang, tapi sebelum itu mau sarapan dulu. Ini aku sarapan pakai nasi goreng, terus ada ayam black pepper, ada omelet juga. Tapi sebenarnya masih banyak banget makanan yang lain, ada bubur ayam, ada bakso, ada sereal. Bingung mau makan apa jadinya. Jadi makannya dikit-dikit biar kita nyobain semua, guys. Lumayan enak sih nasi gorengnya. Kalau Abang Sako tadi sudah sarapan dengan buburnya. Terus sekarang lagi makan buah ya Bang ya? Makan semangka. Oke, kita makan dulu ya guys ya. Oke, kita tadi udah makan. Terus sekarang kita mau nemenin Teh Nenden ngambil makanan. Katanya jarang-jarang dia ikut begini. Let's go. Hah? Teh ya teh. Sup aja. Mau ini gak? Dari baso. Sih. Nih teh. Bakso ada pangsitnya. Pangsitnya minta ngambil lebih aja teh, saya mau minta punya teteh aja dikit. Ini gorengan tok. Ini si Ayang datang sini nih. Hello. Kamu ngapain? Wah. Lihat. Gak apa-apa, terserah aja teteh. Bakso 2, pangsit kuning 5. 10.000 itu bayar ke saya. Gak mau rugi banget. Gak apa-apa ya teh. Top dulu dong ke kamera teh. Pengalaman. Masukin di CV nanti kalau ngelamar kerja. Saya pernah ke hotel. Makan yang banyak teh. Hai guys. Kita temenin Cakil dulu main rumput guys. Ya udah gak sabar pengen jalan dan berlari-lari. Aja. Mau kemana kamu nak? Sini kalau bisa. Oh lancar sekali. Sini. Hebat anak Abi, hebat. Sini coba, sini. Lari. Kok malah diam di situ sini toilet tuh. Bayinya sudah kotor. Wah, babanya baru habis grounding, lihat TV-nya nih. Seger apa ini? Favorit yang? Enggak tahu. Ada yang pipis, ada yang apa? Mandi itu yang di situ. Oke guys, kita udah selesai berenang, olahraga juga udah, terus kita bakal siap-siap buat check out. Habis ini kemana lagi kita habisnya? Pangandaran. Pangandaran di mana? Ngantuk sih teteh. Oke, itu aja jangan lupa ikutin terus video kita, share, like, comment, subscribe. Ini udah ditutup belum ya? Oke guys, kita udah selesai check out dan yang lain juga sudah selesai, kita bakal pulang ke Bogor. Let's go! Kita akan melanjutkan lagi untuk bekerja rodi bagai kuda. Tapi sebelum itu kita mau main dulu nih. Ke tempat pembuatan baju yang kita pakai. Let's go! Okay, guys. Udah. Nah, sekarang makanan kita udah datang. Ini tadi kita pesan langsung paket lengkap.
Ada gurame bakar, ada gurame sambal apa ini? Ini yang best sellernya, udang bakar madu. Terus ada udang black pepper kayaknya ya? Ya nggak tahu, tanya saya. Terus sayurannya ada karedok dan juga ada tumis kangkung. Langsung aja kita mau makan dulu. Okay. Kita coba ya, bismillah. Ini yang gua coba, apa namanya, gurame ya? Ini gurame, make karedok. Bismillah. Enak banget cuy. Cobain tahunya ya. Gue paling suka tahu pakai sambal. Oke, kalau gitu kita makan dulu guys. Anissa masih mimin cakil. Kita mewawancarai Tenenden yang sudah membantuin kita yang jagain cakil. Tenenden makannya berapa piring hari ini? Piring satu, cuman makannya banyak. Kalau yang pagi? Makan sepiring, terus bakso, telur. Telur. Apa lagi ya? Itu sih, apa sih? Sorabi dua. Udah. Kenyang, alhamdulillah, berkah. Kemarinnya lagi? Kemarin sop iga. Tapi buru-buru kan, sakit gak ada yang megang. Tapi kenyang-kenyang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya mantap lah Tenenden, bantuin kita jagain Syakil. Kita servis-servis pakai makanan. Alhamdulillah udah selesai guys. Sudah habis total semua. Karena tidak boleh membuang-buang makanan ya, Anissa ya. Tinggal tulang-tulangnya aja tuh. Kecuali ya es kemarin ya, Anissa O ya. Tolong dihabiskan. Udah habis semuanya. Jadi tapi gak bisa bergerak gitu guys. Habis ini kita pengen ke rumah teman kita buat ngelihat rumahnya. Dia baru bangun rumah. Udah pindah tuh? Udah di sini dekat yang sebelah. Nah, kita pengen ngelihat rumahnya dia karena kita pengen bangun rumah biar jadi semangat baru gitu loh. Habis itu kita pengen main ke gudang dia yang bikin baju kita yang sekarang kita pakai. Karena rencananya kalau enggak ada halangan kita pengen bikin brand baju ibu dan anak. Ya, semoga lah teman-teman. Bapak enggak, ibu anak bapak kali. Enggak. Oh, bapak-bapak enggak? Buncit aku. Oke guys, ikutin terus. Let's go. Guys, kalau kalian ke Bandung, kita rekomend tempat ini. Bagus. Mantap. Dia nggak yang rame banget dan jadi makanannya juga lumayan ya. Apalagi udang madu, udang bakar. Gurame sih menurut aku justru yang enak. Guramenya. Lihat. Guramenya. Udangnya. Oke guys, akhirnya kita udah sampai di gudang tempat kita bikin baju. Pintunya sengaja dibukanya cuma satu nih, biar nggak banyak orang masuk. Let's go. Nah ini sebenarnya tuh mereka jualan baju anak ya. Ibu dan bapaknya itu pelengkap. Kemarin kita request buat dibuatin aja. Gitu. Sini. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini para pemiliknya dan tim-timnya. Kalian berempat ya? Sangat lean. Ramping sekali. Keren ya. Nih. Jadi kita kesini karena boleh ambil gratis sepuasnya. Karena tadi Syakil itu udah ngebantuin packing, jadi sekarang Syakil boleh ngambil sepuasnya. Ayo kita bajak! Oke guys, yay, kita udah selesai buat hunting baju di sini. Langsung baju dari gudangnya. Syakil. Baju kita nggak ada, ya. Oke. Dan habis ini kita mau langsung pulang ke Bogor. Thank you banget buat Bang Farabi. Thank you. Dan Taufi yang udah ngizinin main ke gudang. Eksklusif. Wah, wow, ada yang jaga guys. Oke. Dan Taufi yang udah ngizinin. Hei, maling pangsit. Apa sih? Silvi sama Ocha juga yang udah ngebantuin. Terima kasih banyak juga. Ya. Nanti main-main ke Bogor kapan-kapan. Ya, beberapa di antara kita masih belum
Oke. Oke, makasih banyak kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye-bye. Bye.